الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد نشهدكم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأوصيني وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله فقد فاز المتقون وجددوا إيمانكم كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نجدد إيماننا فقال أكثروا من قول لا إله إلا الله رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وكذلك استحياء من حضرة الله تبارك وتعالى وهو بقدامه وأزاله قد صلى على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الصلاة والسلام عليه يجعلكم ممن استحق شفاعته العظمى يوم القيامة فأقول أيها المسلمون كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولا بشك تمرة رواه البخاري ومسلم Jamaah Jumat yang diberkahi Allah di siang yang penuh rahmat ini, cucuran hujan sebanyak ini, semoga Allah ikut menurunkan rahmat ke dalam kalbu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat untuk diri sendiri dan kita yang hadir semua, mari kita perbaharui iman dan takwa. Nabi ditanya oleh Rasul, oleh para sahabat, bagaimanakah cara kami memperbaharui iman takwa kami wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat sederhana menjawab, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah." Perbanyak saja kalam yang sederhana, ringan sekali dikatakan, "La ilaha illallah." Jika ingin sah imannya, katakan syahadat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jika ingin tenang hidup, fa'aksir min zikrillah. Wa qala ta'ala, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jika ingin hidup damai, tenang, sejuk, hati terasa adem, hati terasa tenang, perbanyaklah menyebut nama Allah di dalam kalbu. Lisan ini hanya terjemahan zikir. Zikir yang sebenarnya ada di dalam kalbu. Makanya Al-Quran mengatakan, ala ketahuilah hanya bidzikrillah, hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu menjadi tenang. Orang Arab jika mengedepankan objek, zikrullah seharusnya ditaruh di belakang. Tetapi di ayat ini surah Ra'ad ayat 13, yuqaddam, ditaruh di depan. Karena Allah sedang ingin fokus, ingin mengatakan hanya, wa yufidul hasr, hanya dengan zikrullah hatimu jadi tenang. Qalbu tidak akan tenang ketika kita punya harta, punya anak, punya pasangan, punya rumah. Senang iya, tenang belum tentu. Coba saja punya rumah baru, takut ada maling masuk. Punya sendal baru, khawatir dicuri orang di masjid. Belum tentu tenang, hanya senang. Apabila ingin selamat sebelum hayat kita habis, maka juga kembali kepada kalam pertama, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannah. Dalam hadis yang hasan disebutkan, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ketika kita masuk kubur, kita tidak ditanya berapa hafalanmu, kita tidak ditanya berapa kali engkau umroh dan haji. Yang ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Maka rajin-rajinlah setiap pagi dan sore mengatakan, raditu billahi rabba, aku ridha, aku terima Allah sebagai rabbku. Rabb berarti Tuhan yang bersifat mencipta dan mengatur alam semesta. Aku ridha dengan semua ketentuannya. Corona tidak corona, aku ridha. Hidup ini senang ataupun susah, aku ridha. Sehat ataupun sakit, aku pun ridha. Itulah yang disebut raditu billahi rabba.
Sungguh aneh ada hamba mengatakan percaya kepada Allah tapi dia tidak ridha kepada ketentuan Allah. Di mana dia percaya kepadanya jika dia tidak meridhoinya? Apabila kita ingin dijemput Rasulullah pada mahsyar, maka Nabi mengatakan aulakum bi yaumil qiyamah aktsarukum salatan alayya. Hadis ini sahih. Orang yang paling aku utamakan pada hari kiamat adalah orang yang banyak-banyak mengirim salam dan salawat kepadaku waktu dia hidup. Maka perbanyak salawat. Khusus hadzal yaum, hari Jumat. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aksiru, perbanyak as-salata alayya min yaumil Jumat. Salawat engkau kepadaku pada hari Jumat. Lalu para sahabat mendengarkan Nabi menyebutkan kalam belakangannya, fa inna salatakum ma'rudah, salawat kamu pasti sampai kepadaku, ma'rudah, disetorkan kepadaku. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin disampaikan kepada engkau sedangkan engkau telah menjadi tulang belulang? Apa jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap bumi kuburan untuk merusak tubuh para nabi, apalagi ruhnya. Hadis ini dengan sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Jika kita katakan Allahumma shalli 'ala Muhammad, itu langsung sampai kepada beliau. Jika kurang lagi percaya, kita sampaikan hadis berikut. Imam Abu Dawud menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang sekalian bersalawat kepadaku, raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan rohku, hatta arudda alaihi salam, lalu aku akan balas salamnya. Bahkan dalam hadis Imam Nasa'i yang lain, hadis yang sahih, innalillahi malaikatan sayyahin, Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi. Yuballighunani salamakum. Tugasnya, SK-nya, surat kerjanya cuma satu, menyampaikan kepadaku salam-salam dari kalian. Rajin-rajin kirim salam kepada Rasul. Nanti di akhirat kita dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita merasa amal sedikit, apa kata Nabi kepada istrinya Safiyyah dan Juwayriyah? Ketika Nabi meninggalkan mereka dalam keadaan berzikir dengan hitungan biji-biji tasbih, dalam hadis Imam Abu Dawud, riwayatnya sahih, beliau mengatakan bahwa Safiyyah ketika ditinggalkan Nabi sebelum subuh, ia sedang menghitung tasbih-tasbihnya dengan biji-bijian yang ada, dengan kerikil-kerikil dia dikumpulkan yang berisikan sekitar 4.000 kerikil. Nabi pulang di waktu duha sekitar 3 atau 4 jam. Ternyata istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berzikir. Apa kata Nabi? Apa yang kau baca wahai istriku? Apa kata Safiyyah? Safiyyah ini darahnya Yahudi, qalbunya seorang muslim. Aku membaca subhanallah wa bihamdihi wahai baginda Rasul. Apa kata Nabi? Maukah engkau aku tunjukkan amal yang dilipat gandakan lebih daripada itu? Jika engkau membaca selama aku tinggalkan tadi, sama dengan satu kali membacanya. Tentulah Safiyyah dan Juwayriyah ingin mendengarnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, bacalah subhanallah bihamdi, adada khalqihi wa zinata arsihi wa ridha arsihi wa midada kalimatih. Ini kalau diterjemahkan secara bebas, subhanallah, maha hebat engkau ya Allah, sesuka-sukamu, seberat arasmu, sebanyak bilangan rahmatmu, kalammu, seridho-ridhomu ya Allah. Satu kalam ini sama dengan 3 jam Safiyyah berzikir. Jika kita umat akhir zaman lemah berzikir, bacalah ini setiap pagi dan sore, bacalah ini sekali ba'da salat wajib. Semoga Allah melipat gandakan salawat-salawat kita. Apabila ingin ringan jalan kita cepat melintasi as-sirat, maka jagalah salat 5 waktu. Karena as-sirat itu adalah perjalanan salat. Siapa yang melalaikan salatnya, siap-siap terjatuh di jembatan sirat. Siapa yang hendak ingin dipanggil lebih awal di depan pintu surga, maka perbanyaklah amal-amal yang beragam.
Sayyidina Abu Bakar, inilah hadis terakhir yang hendak kita bacakan. Dalam hadis Imam Bukhari, mendengar Nabi mengatakan, "Inna ahadakum yunada yaumal qiyamah." Seseorang kalian ada yang dipanggil pada hari kiamat di depan surga, min abwabis salah. Ada dari pintu, ada 8 pintu surga, ada pintu salat, ada pintu zakat, ada pintu rayyan, ada pintu jihad, ada pintu-pintu yang lain sampai 8. Apa kata Nabi? Seseorang kalian akan dipanggil jika dia ahli salat, yunada min babis salat. Jika dia ahli sedekah, yunada min babis sedekah. Jika dia ahli siam, yunada min babir rayyan. Lalu Abu Bakar yang penuh sopan santun tidak berani berkata yang tidak sopan. Tidak berani menyelonong di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani meminta meskipun Nabi faham. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai baginda Rasulullah, mungkinkah ada seorang hamba yang dipanggil dari semua pintu? Apa kata Rasulullah? Aku doakan engkau wahai Abu Bakar, ayyaj'alaka minhum, agar Allah menjadikan engkau orang yang dipanggil dari semua pintu. Jamaah Jumat yang bukan Allah, doa Nabi adalah tertinggi, doa paling mustajab. Maka Abu Bakar pun sangat percaya esok hari semua hartanya diserahkan fi sabilillah. Dia ingin dipanggil dari semua pintu. Jika ingin kita dipanggil dari semua pintu, jika waktu sholat datang, sholatlah. Jika puasa, puasalah. Tahajud, tahajudlah. Zikir, zikirlah. Tapi ada satu hal, ketika orang susah tidak dapat sedekah, maka antum bersedekahlah. Jika orang tidak tulus dalam baca Quran, maka tuluslah. Semoga Allah menjadikan kita dipanggil dari semua pintu atau sebagian pintu itu. Allahumma najjina minan nar wa adkhilna jannatal firdausil a'la ma'a nabiyyikal mustafa amin ya rabbal alamin. Nas'alullaha an yubarik lana wa lakum wa li jami'il muslimin wa nas'alullaha an yataqabbala minna wa minkum jami'a ibadatina wa tilawatina wa nas'alullaha yarda 'anna wa 'ankum wa 'an ahliikum wa 'an jami'il muslimin wal muslimat fil barri wal bahri. Ya Allah ya qadhiyal hajat, فتوبوا أيها المسلمون إن الله تواب رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأنصحت نفسي وإياكم بطاعته ظاهرا وباطنا، وأنصحت نفسي وإياكم بتقوى الله والتقوى في جميع أموركم. وأقول لكم كما قال صلى الله عليه وسلم: إن التقوى ها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك الله ورضي الله تعالى عن أصحابه، خاصة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. الدعاء: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا عليما بذات الصدور
fasturna bi sitrikal jamil, fasturna bi sitrikal jamal, Allahumma zayyinna bi jalalik, Allahumma zayyinna bi jalalik, Allahumma zayyinna bi izzatik, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma aftah lana wa li jamil muslimin, Allahumma ja'alna min as-sabirin waj'alna min ash-shakirin waj'alna mimman dakhala al-jannah bi syafa'ati nabiyyika al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiqna wa ahlana wa dhurriyyatina wal muslimin li ta'atik. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.